hal-hal yang terjadi, kayak kita benar-benar baru memulai pacaran, saling menyesuaikan. Masih ada malu-malunya. Dan terlebih kita kan karena sebelum menikah ada proyek dan setelah menikah pun masih tetap berlanjut proyeknya. Jadi benar-benar ngerasain yang namanya kerja bareng istri itu luar biasa nikmatnya, karena kita bisa sama-sama menjalankan kewajiban di mana aku menjaga dia, dia ngerawat aku. Iya. Itu. Enggak bucin kita. Kita bucin, masih cuma... ya sewajarnya pengantin baru masih pengen nunjukin kita, rasa kebahagiaan. Kita cuma saling menjaga aja, menjaga perasaan. Iya benar banget, apalagi kan ada sunahnya juga di saat kita kayak menyebarkan kebahagiaan, kita menunjukkan kalau kita bersyukur nih, bersyukur kita dipertemukan. Tapi dan, gini, sebenarnya bucin pun juga enggak masalah karena kan udah halal juga ya. Jadi kayak iya ya udah gitu kan. Terus dengan harapan kita kayak nunjukin itu, orang-orang jadi termotivasi, terinspirasi yang belum berumah tangga segera di apa ya, ditimbuhin rasa untuk memantaskan, dan yang udah berkeluarga insya Allah juga jadi makin romantis. Kita nggak mau nunda. Sedikasinya. Kita tetap ikhtiar karena ya ikhtiar dan berserah, karena kita kan nggak pernah tahu waktu yang terbaik. Kalau misalnya dikasih secepatnya, alhamdulillah berarti itu tandanya Allah ngeliat kita udah siap. Jadi tapi seandainya pun belum dikasih, nanti disuruh pacaran, dulu jalan-jalan. Misalkan ya, kita memang nggak pacaran kan kemarin, pacarannya selama itu. Yang pasti kita pengennya sakinah, mawaddah, warahmah, terus pernikahan kita ini bisa berdampak baik untuk keluarga sekitar kan, dan bisa apa ya, saling menghargai ke depannya, saling menguatkan, saling sabar. Karena pernikahan ini juga pengennya sekali seumur hidup gitu kan, amin ya Allah, amin. Dan apa ya, itu kan dua keluarga, karena kan kita kan menikah bukan cuma perorangan ya, bukan cuma aku sama Dinda, tapi keluargaku, keluarga dia juga. Kita sebisa mungkin usahain tetap menjaga hubungan tetap baik, dan ya pengennya berdampak bukan cuma kita, tapi dampaknya sampai sekitar, bahkan teman-teman yang sekarang itu menantikan kita, ya semoga bahagianya nular ke mereka. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena udah support kita terus ya, pastinya. Doain kita, mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Terus perjalanan kisah cinta kita juga bisa menginspirasi teman-teman yang baik-baik. Ya. Kalau memang kita punya salah, kita ada kekurangan, tetap ada keburukan, ya kami minta maaf dan dibuang aja buat aku. Ya, karena yang baik-baik udah pasti dari pencipta, yang buruk dari manusia. Jadi dibuang aja dan selalu apa ya, selalu membiasakan diri untuk selalu mendoakan baik ke orang, insya Allah doa itu bakal balik ke diri kita sendiri. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.